mau pakai gaun ini dan kelihatan cantik di depan Ricky kan? Tapi sayangnya, Ricky gak pantas buat kamu. Gak ada orang lain yang dapat memiliki Ricky. Karena Ricky cuma milik aku. Saya tahu betul masalah apa yang sedang Ibu hadapi sekarang. Dan saya punya rencana untuk itu, Bu. Dan tentunya rencana saya pasti akan mengembalikan keharmonisan rumah tangga Ibu Nia. Oke, bantuan apa? Pemegang saham terbesar di Indonesia, Sumardi Corp, menjual saham mereka kepada Beni Suryawijaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya ini pemegang saham terbesar di sini. Dan saya tidak pernah menjual saham saya. Apalagi ke Beni Suryawijaya. Siapa yang berani menjual ini? Bu Nia, Pak. Saham kamu tuh saham aku juga, kan? Iya, aku emang jual. Emang kenapa? Kamu benar-benar sudah keterlaluan! Tampar aja, Faris. Ayo, tampar. Sejauh mataku ini memandang, takkan luput melihat kuatnya cintamu. Kok aku ngerasa aku di nomor dua ini ya sama Vito? Atau aku ngerasa aku gak dianggap aja sama Vito? Aku nyariin kamu tau dari tadi. Maafin aku ya, Rik. Kok tiba-tiba minta maaf? Ada masalah apa? Kamu apa-apaan sih, Fit? Aku pengen ngomong sama kamu juga. Kalau aku mau kamu. Aku mau kamu. Kamu maafin aku. Kalau berdua. Aduh, Bima lo ngiri aja deh. Ya, Rasti. Ya tahu sendiri lah. Dia kan nggak punya cewek. Jadi dia galau gitu. Cewek apa cowok? Ngapain bawa cowok-cowok? Cewek dong. Oh, cewek. Maksudnya cowok? Oh, cewek. Gak kirain cowok. Gak boleh. Dia orang agama. Ah, gue sih biasa-biasa aja tuh. Meskipun nggak punya pacar. Wah, happy. Happy. Ya, ya, ya. Nanti aku baik cariin cowok ya. Ah, udah lo pada sedang ya ngatain gue. Gak berhenti-berhenti. Mendingan daripada ngatain gue, kita tuh mikirin buat liburan. Bener banget tuh, Bim. Bim, gimana kalau misalnya kita liburannya hiking aja ke gunung? Kan di sana hijau tuh, fresh banget. Terus udaranya seger banget. Wah, pokoknya seru deh. Gimana? Hiking. Itu demo. Hiking itu seru, menantang, ya kan? Iya, Bim. Enggak. Hiking itu capek. Rui, selalu tahu ya, hiking itu sepi. Hutan. Gak ada WC, tempat tidur. Ya, gak ada guling. Ya, aduh, gak mau. Mendingan kita tuh ke pantai enak tuh. Gak sunset. Wah, kalau ada perlu ada pelangi. Atau awan-awan cantik. Atau kita foto-foto dia sama ombak. Eh, Bim, yang namanya ke pantai, itu semua siswa di sini udah pernah, Bim. Tapi kalau hiking, belum tentu kan semuanya udah pernah. Bener, Beto. Biar lebih kehol. Kan lebih menantang. Lu sih gak bisa ditantang. Agak. Oh enggak, gue gak setuju. Lu hati mau alasan terus deh. Mendingan sekarang kita ngomong sama Ricky sama Nada ya. Oke, kita tanya mereka aja. Hiking. Pantai. Hiking. Salah dong.
Hiking. Udah lama, ayo. Udah, harus cepetan di sana. Rick, maafin aku ya. Bener-bener gak sengaja, Rick, sumpah. Harusnya tuh aku ngejaga baik-baik cincin dari kamu. Belum juga sehari cincinnya udah hilang. Maaf banget ya, Rick. Jadi masalah cincin? Iya, Rick. Seingat aku taruh di laci, tapi cincinnya tuh udah nggak ada, Rick. Ya udah, kamu jangan nangis, no. Aku ngerasa udah ngecewain kamu, Rick. Aku nggak bisa jaga cincin dari kamu. Nat, cincin itu cuma simbol perasaan aku ke kamu. Dan kalau seandainya nggak sengaja cincin itu hilang, kamu nggak perlu ngerasa nggak enak sama aku. Lagi pula kan, kamu juga nggak mau kan sebenarnya cincin itu hilang. Semuanya nggak sengaja, Nat. Dan yang terpenting, bukan cincinnya. Tapi perasaan cinta kamu ke aku yang gak pernah berubah. Itu aja udah bikin aku seneng, Nat. Bahkan, aku rela kok beliin 1000 cincin yang sama seperti kemarin, asal kamu gak nangis lagi. Saat ini kau selalu tetap tinggal di hatiku. Yeah! Nah gitu dong cuy. Emang cuman Prince William sama Kate doang yang bisa mesra. Kalian juga bisa kan? Bikin kaget aja. Yang penting masalah kalian udah clear cuy. Thanks ya Fit. Sama-sama Nat. Kok pada ngumpul sih? Ah, pasti lagi ngomongin sesuatu ya. Iya, kita lagi bahas liburan. Wah, itu pasti bakal seru banget tuh. Mau kemana? Kita mau hiking, Rick. Ya, lu belum pernah hiking kan? Wah, pokoknya seru banget di sana. Kita bisa bikin kemah juga. Enggak. Gua nggak setuju. Ricky, kita itu mendingan ke pantai, kita ngeliat sunset-sunset cantik. Itu lebih seru. Pantai juga seru banget. Bim, aduh pantai itu udah sering. Mendingan hiking aja, wah lebih seru. Pokoknya gue jamin deh. Gue sih apa aja lah, semuanya sama-sama seru. Tergantung gimana nanti kita bicarain ya. Stop! Sudah, cukup berisiknya, cukup diskusinya. Nggak usah ribut-ribut, oke? Papi? Pavito. Pi, mau ngapain sih? Tenang. Semua santai, semua tenang, ya. Om sudah punya rencana yang bagus, pokoknya oke punya untuk kalian semuanya. Lu duluan aja ke kantinnya, nanti gue nyusul, oke? Oke deh, dah. Ini semua karena kalian sudah membuat Om ini bahagia, ya, atas keberhasilan kalian meraih prestasi luar biasa. Buat Om, yang paling penting kalian ini lulus, ya, termasuk yang itu tuh. Gue. Siapa, Pi? Ya kamu, Dodo. Ricky, ayo buka dong tasnya. Yaudah, gue buka ya. Maksudnya apa? Itu uang.
Masa kamu gak tahu itu uang? Iya, Pi. Aku tahu itu uang. Tapi buat apa sebanyak itu, Pi? Ya, untuk kalian semua. Hah? Nih, dengerin ya. Ini uang jumlahnya nggak lebih, nggak kurang. 300 juta rupiah. Dan uang ini adalah uang yang tempo hari kalian hasilkan dengan tangan kalian sendiri untuk nolong Bu Susan. Masih ingat nggak sih? Nah, sekarang uang ini semuanya buat kalian. Dan sekarang juga uang ini silahkan kalian habiskan. Eh, tapi ada persyaratan dan ketentuannya loh. Dan ini nih, ini sangat penting sekali dan nggak boleh dilanggar. Syaratnya apaan, Papi tuh? Dengar baik-baik. Persyaratan dan ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, silahkan kalian membelanjakan uang ini apa saja, suka-suka, tapi harus yang berguna. Yang kedua, uang ini tidak boleh disumbangin. Yang ketiga, uang ini jangan coba-coba dipakai judi, menjanjikan kemenangan, tapi haram, tidak boleh. Yang keempat, jangan buang uang ini dimanapun juga. Dan ini nih yang terakhir persyaratan yang harus kalian camkan. Kalian harus menghabiskan uang 300 juta ini dalam waktu 48 jam. Sorry. Ada lagi persyaratannya, sorry. Oh, ini juga gak kalah pentingnya ini. Bon, mau kecil atau seberapa besar pun uangnya yang kalian keluarkan untuk beli sesuatu apa, yuk terserah. Pokoknya harus pakai a bon. Duh, Pi, Papi ngapain sih ngasih uang sebanyak itu dan dengan persyaratan yang segambreng? Harus habis 48 jam lagi. Aku bingung, Pi. Maksud Papi apaan sih? Papi ini cuma mau kalian ini semuanya bisa menghargai uang. Karena menghabiskan uang itu sama beratnya dengan mencarinya. Gampang, Om. Uang segitu doang mah 2 hari cukup buat kasih kita. Wah, langsung habis kalau sama saya. Eh, Gentong. Lu jangan asal ngomong, ya. Yeay, siapa yang asal ngomong? Gua mah beneran. Banyak banget kita mau beli ini itu tuh gampang banget itu dan apa sih Rasti? Terus kalau kita berhasil ngabisin uangnya gimana, Om? Om mau biayai album pertama kalian. Sekarang aku mau tahu gimana cara mereka nyelesain. Aku pengen dengar apa rencana mereka. Seluas langit di atas, sedekat hembusan nafasku, cinta.
Nada cinta. Sekarang aku mau tahu gimana cara mereka nyesel. Aku pengen dengar apa rencana mereka. Asik banget cuy, gila abis naik kelas jalan-jalan dapat uang banyak gratis lah. Ibu semangat, Mak. Kalau perlu, 65. Gitu ya, semangat. Bimo ini kayak di mimpian. Duit banyak. Tapi lebih serunya lagi kita ngabisin ini sama saudara gue. Nada, ya nggak? Aku juga seneng banget, Res. Kita nanti bisa banyak ngobrol tuh. Bisa sedih-sedihan, curhat-curhatan, ketawa-ketawa. Seneng-seneng deh pokoknya. Semuanya pada ngumpul di sini. Lagi pada ngomong apaan nih? Iya nih, kayaknya seru banget. Kita ini lagi bahas liburan, coy. Lu mesti ikut ya, kalian mesti ikut nih. Kita udah dapat uang saku banyak banget. Hati-hati dong, sis. Oh iya, maaf, hati-hati. Mas dapet uang saku bareng, Ki, katanya, Ki. Beneran? Wah, beneran. Oh, beneran. Ngapain juga bohong. Oke. Semua tenang, dengerin gua. Gua tahu gimana caranya ngabisin duit ini dalam 2 hari. Gini, gimana kalau kita keliling Nusantara aja? Habis itu kita nginep di hotel bintang 5. Ya kan? Kita makan yang enak-enak, habis itu kita beli oleh-oleh. Pasti habis cepet. Eit, om ada yang lupa nih. Kalian juga nggak boleh pergi ke luar Jakarta. Kalian nggak boleh pergi ke luar pulau. Kecuali Pulau Seribu. Gak apa-apa deh. Apalagi kalian pergi ke luar negeri. Oh, no. Tidak boleh. Enggak. Ya, Om. Om, please dong, Om. Kita belum pernah ke luar negeri bareng-bareng nih. Ya, Om. Ya, please. Please banget ya, Om ya. Mau pergi ke luar negeri? Enggak. Sekali enggak, tetap enggak. Oke? Fana, kamu ngapain kok sendirian di sini sih? Kamu kenapa, Van? Gak apa-apa, Kak. Aku cuma lagi sedih aja. Aku iri banget, Kak, sama teman-teman aku yang pada pergi liburan. Karena aku tuh nggak mungkin pergi liburan, Kak. Mamaku tuh nggak punya uang. Kemarin sebelum nenekku meninggal, mamaku tuh udah habis-habisan buat biaya perawatan rumah sakit nenekku. Guys, gimana kalau Fana ikutan liburan sama kita? Aku sih terserah aja. Kalau menurut aku semakin banyak orang semakin seru ya kan? Dan semakin cepat habisnya duitnya. Iya, bener banget tuh.
semakin banyak orang, kan semakin cepet tuh duitnya habis, ya kan? Gak bisa jaga rahasia loh. Jadi, aku boleh ikut liburan sama kakak-kakak semua? Kayaknya sih semuanya setuju deh. Setuju kan? Setuju, Nat! Tuh, semuanya setuju. Asik! Makasih banyak ya, Kak Nada. Makasih ya kakak-kakak semuanya. Kapan lagi nih? Aduh, aku seneng banget bisa liburan sama kakak-kakak yang paling terkenal di sekolahan. Ya udah, siap-siap, Ki. Oke, Kak. Pak, mau kemana, Pak? Pak, jawab dong, mau kemana? Kalau bukan demi Rasti, aku sudah lama mencampakkan kamu, Nia. Atau aku buat hidup kamu seperti di neraka. Hidup aku emang seperti di neraka sekarang, Pak. Oke. Karena kamu yang minta, akan kutunjukkan bagaimana neraka itu buat kamu. Gak usah, gak usah, Nek. Aku bisa sendiri kok. Nanti Nenek kecapean loh. Ah, kamu memangnya nimba air, capek. Cuma ngeberesin baju kamu aja, gak apa-apa kok ya. Papamu itu baik, tapi aneh ya. Kadang-kadang dia lucu ya. Masa kalian disuruh liburan menghabiskan uang sebegitu banyak dalam waktu 2 hari? Kalian itu kan masih anak-anak. Nenek nggak usah khawatir. Selain ada teman-teman aku, kan ada Bang Teguh juga, Nek. Bang Teguh itu orangnya bisa diandelin kok. Dia kan bekas preman. Lagian, Nenek, sekarang itu kita kan udah kelas 12. Jadi udah bukan ABG lagi. Ya sudah, nanti bantu bicara sama ibu kamu, ya. Tapi Nenek suka khawatir sama ibu kamu itu suka panik. Ya maklum, menyangkut nama baik kamu, Nada. Ya. Makasih ya, Nek. Oh. Oke, okay. Thank you, Evie. Ada berita apa, Lex, dari curut-curut itu, Lex? Katanya mereka besok pengen liburan. Tempatnya sih nggak banget kalau buat gue. Tapi kabar baiknya, mereka pengen liburan itu sambil bawa uang 300 juta. Dalam waktu 48 jam terus dihabisin. Dan kalau mereka berhasil, mereka semua bakal dibikinin video. Video klip dan album sama bokapnya Vito. Kalau begitu, kalian harus menggagalkan rencana mereka. Masalah uang, kamu tidak usah pikirkan, Lex. Beneran nih, Pak? Iya. Tapi Papa berharap kalian berhasil kali ini. Iya, Pak. Aku janji aku bakal berhasil. Oke, Papa akan bantu. Karena ada sesuatu yang sangat penting yang saya akan bicarakan sama Bu Susan. Oh ya? Soal apa? Aduh, mau ngapain lagi sih tarik telepon aku? Bentar ya, Pak. Halo? Ah, mau bikin janji dengan saya? Ya udah gini aja, kalau mau bikin janji dengan saya, mendingan abis weekend ini aja. Baik, Bu Susan, nanti akan saya sampaikan. Ya, terima kasih. Jadi kamu senang dong ya, ngumpul sama teman-teman kamu?
Iya, iya, Papa ngerti. Ya udah, yang penting kamu hati-hati ya. Terus sering-sering telepon Papa. Oke, sampaikan salam Papa untuk Nada. Ya? Ya. Aku harus keluar kota beberapa hari untuk urusan kantor. Kamu memang mau keluar kota atau mau nyusul Nada dan Rasti supaya bisa ketemu sama mantan kamu itu? Kalau ngomong jangan sembarangan. Ditanya baik-baik kok sewot. Nggak ada gunanya aku berharap kamu bisa berubah, Mia. Adik-adik ini mohon maaf karena kebetulan mobil limonya tidak bisa keluar. Jadi uangnya ini setengahnya kami kembalikan. Karena sewa mobil minibus ini lebih murah. Dan ini sudah sama bonnya sekalian. Ah, Bapak nggak bisa. Kita itu minta mobilnya limo. Ah, nggak mau, pokoknya nggak peduli. Ini apa lagi, ada bis-bis gua segala. Ngomong. Iya, Pak. Kita tuh pesen limo karena kita mau buang-buang duit, Pak. Kalau dikembalin ya, aduh, balik lagi dong duitnya ke kita. Nat, nggak bisa sabar. Ya udahlah, Bim. Kita pakai apa yang ada aja. Yeah. Ya, ini masalahnya waktu nih, bukan apa-apa. Gini aja deh, biar gue sama yang lainnya naik ini, lo sama yang lainnya kita bagi naik bis. Oke? Aduh, sorry banget telat. Maaf ya. Kemana aja? Ini mobilnya? Iya, kalian berdua masuk duluan deh, ntar gue jelasin di dalam, ya? Yaudah, lu naik bis. Gak mau, enak aja lu naik bis. Lu pada pacaran, gue gak mau. Di sono tuh pada rame, gue gak mau, ribet. Gue mau ikut di sini juga, gak mau. Bisa lagi dong, men. Udah lah. Terima aja lah, yang penting kita bisa liburan ya. Iyalah, yang penting liburan. Kita bagi dua ya. Ada sebagian naik yang sini, sebagian naik bis, oke? Yaudah deh, gue yang naik bis aja. Dadah, Sob. Ternak. Bagus. Gitu dong. Lo ngalah dong sama perempuan. Ayo, Flo. Ayo. Ayo. Aku cuma masih gak nyangka aja bakalan rugi rame-rame gini. Ini baru pertama kali loh, Kak. Ya, norak banget sih lo hidupnya. Kita kan disuruh ngabisin 300 juta tuh kata Papito. Ya jadi kita bebas dong mau ngapain aja. Pokoknya kita have fun di sini, ya. Flo, kayaknya Vito butuh bantuan lo tuh. Hah? Bantuan apaan sih? Ada deh. Ya, main rahasia-rahasiaan. Nggak seru ah. Ada deh. I wanna say a hello to my friends from the Google to the Nada, and the Rusty and the Drama Cisco and the one the choice of the big mo and the widow and the widow and the faker and the hip hop bus. Let's go, here we go. Yo. Lupain sedih lo, lupain marah lo. Come to me. Kita di sini, let's have the fun time. Yo. Listen up, guys. Marilah kita bikin yo sebuah keajaiban. Buang tampang cemberut. Jangan suka bergerut, mari bersenang-senang.
senang senang biar gede tuh perut. Yang penting tetap Yahud, bergaya bau jutawan kaya papi gue yang amat sangat dermawan. Sayangnya gue jauh jauh lebih rupawan. Bareng Vito dan Bimo, mari kita gembira. Lepasin semua masalah yang bikin elu gelisah. It is a fun time baby, fun time. Let we have fun, let we have fun. Yuk, yuk, yuk. The battle style, cause let's have the past in the battle time. Yo, with the puppy toe and the mommy no. Start to, yo, we go in the pump pump. Pump style, puppy pump, puppy pump style. Battle time with the girl in the mix style. Yo, we go in the pump style. Yo, we go in the pump style. Yo, indahnya dunia bila bersama dirimu. Never gonna let you go, bro. Never gonna let you go. No, 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 no. Never gonna let you go, girl. Never gonna let you go. No, 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 no. Mari kita gembira dan kita menikmati yang ada saat ini. Indahnya bersamamu, kita sahabat sejati. Selamat sore, Bu Susan. Maaf, Bu. Saya menelpon Ibu kembali. Anda lagi? Benar, Bu. Saya Benny, Bu. Bukannya saya sangat jelas menyampaikan kepada Tari. Sekretaris sekolah akan mengurus semuanya, Pak. Benar, Bu. Tapi menurut saya rasanya terlalu lama kalau saya harus menunggu sampai hari Senin untuk bicara dengan Bu Susan. Saya ingin cepatnya anak saya Alex pindah ke Tunas Bangsa. Maaf ya, Pak. Bapak kalau ingin membicarakan soal Alex, Bapak silakan datang ke kantor saya hari Senin. Dan silakan juga membawa semua berkas-berkas dan nilai-nilai Alex. Dan saya akan mempertimbangkan apakah Alex bisa masuk sekolah Tunas Bangsa atau tidak. Sekali lagi saya minta maaf, Bu. Sebaiknya Ibu tidak memutuskan telepon sekarang. Karena ada sesuatu yang sangat penting yang saya akan bicarakan sama Bu Susan. Oh ya? Soal apa? Nada cinta. Nada cinta. Ini men, turun, turun, turun. Oke. Kenapa lo sakit perut ya? Bagus banget. Keren, keren. Iya dong. Kan gue mesennya kamar yang paling bagus di sini. Kita tidur di penthouse, cuy. Oh iya? Paling mahal. Serius lo? Iya. Ya udah. Tas kita gimana? Udah, nggak usah kita mikirin tas. Biar bapak aja yang bawain tas ke kamar kita, oke? Oke, oke. Ya udah, yuk. Ah!
Akhirnya kita sampai di Bali. Bentar. Apaan? Waduh, gue nyium-nyium bau pantai. Iya dong, namanya. Apa, Dek? Oh, Bapak kecapean ya? Oh, enggak. Sini biar saya bantu angkat barang yang lain. Jangan, ini sudah tugas saya. Adek duluan aja ke sana. Nanti saya bawa naik ke atas semuanya. Enggak apa-apa, Pak. Iya, enggak apa-apa. Udah, biasa ini aman, beres lah. Cuy, mereka tinggal di sini. Oh, ini hotelnya. Ya udah tenang, men. Yang penting kita datang ke sini buat ngancurin acara party mereka nanti. Ruangan-ruangan di sini yang bisa kita pakai. Google, kita keluar dulu yuk. Oke, men, sebelah sini aja, men. Oke. Set. Ayo, men. Ayo, men. Ayo. Yuk, kita ke sana. Yo, ini, Bo. Wah, suaranya mantep banget ya, Bo. Wah, mantep. Kita kayak punya bioskop sendiri, tau gak? Aku juga sampai kaget banget, Fit. Katanya film ini seru. Kita nonton aja yuk. Yaudah yuk. Ya. Ganggu orang lagi seru aja sih. Wah, itu deh. Ajak-ajak dong. Gak apa-apa kali kita nonton bareng-bareng. Udah. Permisi. Silakan, Pak. Ini Pak, buat Bapak. Pak, ini uang tuh buat Papa. Rezeki nggak boleh ditolak loh. Ya, Pak, jangan malu-malu. Ambil aja. Itu lagi baik, Pak. Ayo, Pak. Google. Nggak apa-apa, Pak. Mending kita keluar yuk. Males nih, ada kecoa-kecoa ini nih. Ini dulu. Apaan sih? Lu tadi mau ngomong apa sih sama Flora? Pas kapan? Alah, lu pura-pura lupa lagi. Tadi sebelum kita naik mobil, cuy. Lu ada yang mau diomongin kayaknya sama Flora kan? Tadi ada yang mau lu minta bantuan ke dia. Apaan? Oh, itu. Lu pengen tahu aja sih, ntar juga lu tahu sendiri. Rick. Gue jadi penasaran apaan sih?
Jangan-jangan ini semua masih ada hubungannya sama Nada. Soto cakar ayam 2. Bisa, lapar banget, Men. Pesan aja yang banyak, Men. Tambah lagi minumnya jus. Kita makan sekarang. Oh, ini garpu banyak amat, sendok banyak, pisau juga ada, piring buset gede-gede banget. Ah, repot gue mendingan pakai tangan lebih enak kayaknya. Nah, ini dia yang cari-cari. Yeah. Maaf, tadi aku ke toilet dulu. Iya, Farah, nggak apa-apa kok. Itu pelayannya. Wah! Gua pesan duluan, gua pesan duluan, gua harus pesan duluan, gua harus pesan duluan. Buruan-buruan. Buruan, pada lapar nih. Nih, Pak. Catat ya. Saya mesen Indonesian corner rebek Serang. Tuh. Sa kangkung, Krakatau French Rest, Krakatau French Chicken. Grilled Wall Fish. Wow, banyak amat. Long satay, chicken satay, sweet fish. Black pepper, wah, Hawaii corner, wah, nih satu lagi nih, Pak, nih. Dessert, jangan sampai lupa nih. Haupia, satu. Terus macadamia, nut, honey, crispy, mountain, segala macam, nah. Nih, semuanya. Deh. Pasal semuanya, Pak. Cepet, Pak. Udah, terserah. Cukup itu aja, Bim. Eh, Bim. Lo gak sadar tadi ngomong apa? Lah. Emang kenapa sih kalian semua? Aduh, Bim. Lo tuh tadi kayak alien tau gak? Lo mesen buat orang sekampung tau gak, Bim? Banyak banget. Lo makan sendiri, gila lo. Ya elah, hello guys. Lo kesini mau ngapain? Kita kesini tuh mau buang-buang uang kan? Kita kesini mau buang-buang uang semuanya. Jadi lo mau beli makanan apa aja? Alah, udah pesen aja semuanya yang ada. Ah, repot banget hidup lo semua. Kita lihat aja nanti. Apakah kalian bisa ngatasin yang ini, anak-anak? Cewek-cewek jangan pada ngiri ya. Gua mau nyuapin seseorang dengan penuh kemesraan. Widih, mesra. Tereng! Ani Bani Siti. Enak, Bim, enak. Ya udah. Cukup. Ya ampun, Kak Bimo, aku temenin ke toilet ya. Yuk. Lagian lu, Bim, makan tuh kira-kira dong. Permisi, kami ada hadiah khusus untuk tamu yang memesan lebih dari 5 juta rupiah dari restoran kami. Ini kupon keberuntungan. Rik, totalnya jadi berapa, Rik? Totalnya kita hari ini 9.600.000, guys. Lumayan nih, makanannya enak. Besok pasti beda lagi nih. Mbak, kita minta bilnya aja deh. Baiklah, permisi. Ya, bye. Thanks ya, Van. Lu udah nganterin gue. Pelong gue, lega banget gue di sini. Iya, Kak. Terus gimana? Udah enakan kan, Kak, perutnya? Wah, enak banget perut gue. Udah lega, pelong semuanya. Iya. Permisi, Mas. Ini ada kupon keberuntungan bagi tamu yang memesan lebih dari 5 juta rupiah. Mau diambil nggak nih, Mas? Kupon! Kak, kok asal terima gitu, Kak? Emang udah ngomong sama yang lain? Thank you.
Karena ada cinta. Nada cinta. Kak, kok asal terima gitu kak? Emang udah ngomong sama yang lain? Lah, emang kenapa? Temen-temen ini pasti seneng buat kupon itu. Banyak. Sih. Yuk. Selamat, Anda mendapatkan hadiah. Ih, makan yang Anda pesan itu semua gratis. Dan bahkan mendapatkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Ah, 10 juta rupiah. Kita makan 9.600. Nggak perlu bayar, malah dapat 10 juta. Gila, Bim. Kapan habisnya? Itu Om Fahmi. Eh, Papi itu tuh. Iya. Yeah. Jadi ini semua udah direncanain sama Papi itu. Tahu. Ah, Papi parah sih. Mau lihat nih tadi udah gua sobek nih, ha, nih. Mampus gue. Baru kali ini dapat Maria gratis, makan gratis, dapat kupon pula. Wah. Disalahin gue. Wah. Ya ampun, ya udah dong. Kan kasihan Kak Bimo dikerjain mulu. Kak Bimo enggak apa-apa kan? Sekarang ya, kalian harus menghabiskan uang 300 juta itu dari awal lagi. Nah, uang yang sudah kalian keluarkan paling juga sekitar 10 jutaan, ya kan? Dan sekarang si Bimo nambahin lagi 10 juta. Berarti habiskan lagi dari awal. Sebentar, anak-anak, sebentar, sebentar. Om mau bicara dulu, ini penting. Tolong, bon kalian sekarang semuanya dikumpulin. Om mau hitung berapa aja yang kalian keluarin, dipakai buat apa aja. Nah, sini. Dan satu lagi, ya. Tolong jangan bersikap seenaknya kayak tadi itu. Ngerti? Iya, Om. Ya, Om. Kok, Om? Iya, Pi. Udah kumpit semua nih? Iya. Out, out, out. Pegal nih gua, tapi gua lagi pusing. Gimana nih? Kita cuma punya waktu 40 jam lagi. Gimana ya? Gimana kalau misalnya kita nyobut aja? Itu kan biaya sewanya mahal. Jadi uangnya cepet habis dong. Boleh, boleh, boleh. Aku emang belum pernah naik tuh. Bagus, bagus. Itu bakal seru banget. gimana cuy?
Jadi ini. Makanya lo minta bantuan gue sama Flora, iya? Wah, men. Kita harus segera hapus semua ini. Jangan sampai Nadia tahu. Oke. Gimana ya? Tahu apaan, Rick? Ibu masih mau memberikan beasiswa kepada salah satu murid ibu yang bernama Siska. Sebaiknya ibu ikutin saran saya dan aku. Kamu, anak-anak itu akan kehilangan beasiswanya.